Riza Mahmud, ceritain dong gimana kamu bisa lolos audisi Hololive walaupun tidak lancar bahasa asing dan belum pernah punya pengalaman streaming sama sekali. Join Kepulauan Nimbus karena di Kepulauan Nimbus kamu sudah menceritakan canda-canda. Gimana bisa lolos audisi? Kamu juga nggak tahu. Kubuan ya waktu itu kan teman nyaranin. Nih coba lu join gitu. Sebelumnya tuh Kobo tuh udah disaranin. Kobo udah disaranin dari Hololive buka generasi 2. Gitu. Tapi Kobo emang waktu itu kayak males gitu. Males ah join-join begituan. males banget. Kayak terus tadinya kayak mau apa sih? Mau kayak sendiri aja kali ya gitu kan. Itu dari gen 2 kan, gen 2 terus udah disuruh udah banyak temen nyuruh gitu. Terus habis itu kayak udah jenuh banget gitu kan. Apa jadi pengen jadi VTuber gitu. Bukan jadi VTuber sih, lebih kayak Kubu tuh pengen jadi entertainer gitu. Intinya tuh Kubu pengen jadi entertainer ya. Entah jadi VTuber atau apa, Kubu mau jadi entertainer. Intinya gitu. Terus ya udah kebetulan Hololive buka gen 3. Nah, itu pun taunya dari teman Kobo kan, teman Kobo yang sama. Oh enggak, bukan yang sama, beda. Yang sama udah tahu Kobo tuh kayak enggak tertarik ikut begituan kan. Tahun lalu gitu pas gen 2 kan nolak mulu kan. Daftar holo aku enggak mau daftar itu. Aku enggak mau juga, aku nolak. Aku nolak-nolak mulu lah itu tawaran teman aku. Sampai dia tuh udah nawarin lagi. Nah ini gen 3 tuh ditawarin temen, beda lagi gitu. Kubu nih buka audisi lagi. Aduh buka audisi ya. Yaudah lah coba-coba aja lah. Kayak gitu. Nah pas itu kan kayak ngeliat juga kan klip-klip kayak saran dari Oli untuk yang mau daftar masuk. Nah saran dari Anya untuk yang mau daftar masuk gitu. Saran dari senpai-senpai gitu buat yang mau masuk Hololive gimana sih gitu kan. Oh ya biasalah, berarti biasa cuman kayak ya kayak mau daftar ke pekerja secara general aja gitu kan. Ya udah nothing special, ya udah I just give all my best on the video ya. Tapi emang bener kalau, dan itu kagetnya emang Kobo tuh emang first try nyoba diterima di sini ya. Kobo sekarang ada di sini sekarang, dan emang kalian kalau mau mencoba sesuatu ya Kobo nggak asal-asalan juga bikin ya, kayak apa ya, bener-bener coba kalian buat ya, bener intinya kalian buat semenarik mungkin, bener-bener semenarik mungkin, kayak tunjukin aja semua yang kalian bisa di video gitu, yang menceritakan itu ini diri gue tuh kayak gini gitu ya. Tapi Kobo nggak nunjukin Kobo toksik atau gimana, tetap sopan ya guys maksudnya. Ya gitu ya, pokoknya tunjukkanlah semua yang kalian bisa, kalian gan bate. Udah gitu doang sebenarnya. Dan kalau Kobo sih waktu itu outside of the box aja sih pembuatan videonya, iya. Kobo nggak bisa ngasih tahu, tapi ya pokoknya outside of the box, iya. Bukan karena Kobo tidak suka hal-hal yang mainstream dan yang biasa dilakukan, kayak gitu-gitu. Jadi ya begitu. Itu mungkin ya yang bisa membuat Kobo lolos audisi gitu ya.